Paling kalau hari Minggu kan ada bisa Sabtu Minggu itu ramai. Bisa motong sampai 15 orang ke atas lah. Ya bisa 300.000. Itu motong. Belum lagi lain-lainnya kayak nyemir. Buka di sini bulan Agustus, Pak. Bulan Agustus opening. Sebelumnya saya kerja di pabrik di daerah Karawang, di perusahaan, ya bisa disebut ya di pabrik apa, manufaktur motor lah, PT Astronda Motor. Terus kemudian 2 tahun habis kontrak, kemudian pulang niat pengen buka usaha. Kemudian saya kursus kurang lebih selama 1 bulanan, saya buka di Pasar Dorwati di Klirong. Di situ saya ikut orang, kemudian ya buka di situ rame, dan saya punya inisiatif pengen buka sendiri, dan saya ada peluang terus keliling Kebumen cari tempat, ya akhirnya nemu di sini, Pak, gitu. Jumlah modalnya, kalau modal sih paling sekitar, kalau saya sih ini ya habis sekitar 35, karena masuknya barbershop, Pak. Kalau barbershop kan jelas beda sama pangkas, dari segi tempatnya lebih mungkin AC yang jelas lebih ber-AC, terus kaca, kemudian juga apa, alat-alat yang digunakan, ya untuk modal sekitar 35, 30 sampai 40 juta lah. Udah termasuk tempat, ya kan tergantung tempat. Kalau dibilang rata-rata paling ya 100.000 dapat rata-rata. Paling kalau hari Minggu kan ada bisa Sabtu Minggu itu rame, bisa motong sampai 15 orang ke atas lah. Ya bisa
300.000 itu motong, belum lagi lain-lainnya kayak nyemir, kan ada semir rambut, kemudian apa ya, pelurus lah, lurusin rambut, smoothing gitu. Kalau untuk pangkas rambut sendiri, ada hari yang benar-benar ramai, ada yang sedang, tapi yang jelas ramai ya akhir pekan, antara Jumat, Sabtu, Minggu, itu udah pasti ramai. Nah kalau hari-hari sepi, ya hampir setiap hari ramai sih, cuma paling kalau hujan, kan kendalanya kalau hujan kan orang malas keluar, kayak gitu paling. Saya kebetulan buka gini udah kayak saya kan kursus di tempat kursusan, udah sempat modal ya sama orang mau buka franchise. Ini kan saya nama sendiri, dulunya pernah ikut franchise, saya pernah udah modal keluar semua, sampai sekarang belum ada wujudnya. Yaitu dari situ uang udah enggak jadi ya orang, udah di orang. Itu sih dukanya. Kalau sukanya sih tambah banyak teman, Pak. Tambah banyak teman, tambah banyak kenalan gitu. Banyak langganan sih. Dapat banyak cerita, dapat banyak pengalaman. Ya, Pak. Ya harapannya ke depan lebih berkembang sih, Pak. Saya kebetulan pengen ngembangin kursusan di bidang kursusan potong rambut, dan ke depan mungkin saya buka kursusan kemudian open ya gitu apa franchise. Ya saya sanggup bisa apa, kalau ada orang yang mau modal suruh bikinin barbershop, saya bisa. Paling ke depannya gitu. Oke.